Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan menayangkan kegiatan saya di hari libur ini, karena nyonya atau ibunya anak-anak lagi belanja di kota Mojokerto, sehingga kegiatan rumah dalam hal ini menyiram bunga otomatis harus saya lakukan. Sebelum kegiatan kita laksanakan, kita cuci tangan dulu sebagai kita patuh pada protokol kesehatan. Kebetulan tempat cuci tangan ini airnya tinggal sedikit, sehingga kita tambahi lagi airnya agar kita dan juga warga sekitar bisa melakukan cuci tangan sebelum beraktivitas atau sebelum masuk rumah. Kebetulan bunga-bunga ini sudah 2 hari ini belum disiram, sehingga kebetulan sekali pas hari libur dan juga kebetulan ibunya anak-anak lagi belanja di kota Mojokerto, maka aktivitas ini kita lakukan untuk penyiraman bunga-bunga yang ada di sekitar rumah ini agar sehat dan tidak layu. Mudah-mudahan dengan penyiraman ini bunga-bunga bisa tumbuh dengan segar dan enak dipandang. Di masa pandemi seperti sekarang ini, aktivitas kita banyak dilaksanakan di rumah masing-masing. Apalagi saat ini di masa PPKM, apalagi Mojokerto termasuk PPKM level 4, sehingga banyak kegiatan kantor yang kita laksanakan di rumah masing-masing.
demikian tadi kegiatan kita pada pagi setengah siang hari ini. Sebelum kita akhiri, kita harus cuci tangan dulu agar kuman-kuman atau penyakit atau virus yang menempel di tangan kita bisa hilang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.